Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara puan, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan semua warga Kariah. Surau An-Nur fasa 3A. Betul. Ya. Alhamdulillah, saya marah jelawat, terima kasih juga kepada anda semua yang menjemput saya, sudi menjemput saya. Alhamdulillah tu lepas tu yang saya nak khabar tu bukan Nasib Al-Jawahir. Bekas-bekas kumpulan Nasib Al-Jawahir lagi. Jadi kita nak semualah warga semua datang sini, kita dah sediakan makanan macam-macam ada. Contoh dia siapa yang tukar masak ni? Ada tukar masak ke? Akak? Semua ada. Apa makanan hari ni yang special? Siapa boleh jawab? Semua special. Baik, yang kita dengar tu kan. Yang pentingnya panas-panas tu tolak tepi lah, betul tak? Pasal apa kita nak beraya? Ini dah bertahun duduk rumah berperap ya kan. Hari ini memang kita nak enjoy lah kalau boleh. Tapi macam mana semua seronok pun, seronok dalam dalam beriman. Pasal dekat surau, kata pun panas putih. Kan? Jadi hari ini kalau ada siapa-siapa yang mau makan lagi, boleh makan, boleh makan tak? Dah boleh, dah boleh sedia makan. Yang belum makan bang, ni ngompol lagi. Yang kalau gigi tu nyonyak askrim je lah. Nyonyak askrim lah pasal askrim je nyonyak tu kan. Kira nak makan durian kan, patah lah gigi tu kan. Tinggal gusi tu. Jom. Siapa yang nak makan boleh masuk dalam makan. Kalau siapa-siapa rasa belum lagi sampai kat sini, masuk dalam grup WhatsApp. Bagi tahu lah kakaknya. Masuk dalam grup WhatsApp. Ya copek ya kan makanan habis. Mantu kan betul tu. Kan habis semua orang makan kan. Dia kalau betul sedap habis. Kan masuk dalam grup. Abang-abang kalau boleh lah punya truk semua ni yang muka macam Remy Sak ni. Muka macam Remy Sak, Remy Sak macam saya ni udah abangnya kulit. Kulit dia kalau sikit kan. Sebab dia ni patah amin. Kalau dua kali pandang nak patah lagi. Kebakan dulu lah yang nak bergambar boleh bergambar. Saya pun tak lama tuan-tuan perempuan kat sini. Pasal lepas ni dalam pukul 2 nanti saya ada syuting. Saya heroin saya macam semalam cerita apa semalam tu yang bergaduh-gaduh tu Q3 tu 7 hari cerita ilmu, tengok tak? Tak tengok? Kalau tak tengok, mana orang sampai maghrib dah tu. Sebab waktu maghrib dia tak jang tu, kan? Nak bergambar, jom boleh bergambar. Jom. Ramai-ramai kita hari ni nak meriahkan suasana. Kalau boleh, kita nak ramai-ramai kat sini. Masa ni lah kita nak suai kenal, betul tak tuan-tuan dan perempuan? Masa ni lah kita nak bersalam-salaman, minta maaf kalau ada dosa sebelum-sebelum ni kan. Ada selamat kita. Jom. Kan masuk-masuk. Tunjuk golang tak dok? Tunjuk golang ke apa? Golang ni sewang ni. Tak cukup. Ompek golang kanan tak cukup lah. Abang ni. Abang ni boleh ni. Biasa lu, dah. Okay. Benar. Masuk. Yang ni apa biasa lu? Kau buat apa? Dengar cerita bukan saya yang sampai ni, walaupun gambar saya seorang memang. Tapi bukan saya yang sampai. Dengar AJK panggil yang nak sampai kan. Dengar Awi sampai. Awi Lopek tu, siapa tu? Syafiqai sampai. Nanik sampai dengar. Lopek tu, bukan saya, Sandro sampai.
Semua tu dia kata apa? Dia kata sampai dengan sarap lah semua. Lekit orang yang adol-adol kat sini lah. Kan? Alhamdulillah. Kalau dapat pakai macam ni, ini kena nak foto rapid ni. Ah, ni macam ni ah. Dia jom kat apa? Jom. Apa-apa masuk-masuk lalu ya mas. Ah tak sah kalau saya tak pergi gambar dengan kubah satu tu. Siapa tu? Cikgu punya ayu. Men. Tak sah kalau tak pergi gambar dengan kubah men. Adalah kubah lain mak lain kepak. Oi, jangan pulang men. Ah, betul tu. Ya, pakai kereta lama ada 1000 kenangan. Daripada pakai kereta baru perlu bayar 1000 buat apa? Ah, betul. Meh. Meh. Jadi ya. Ah, kereta lembu kalau pakai pun dia tak payah bayar. Enggak. Ah, betul enggak tu. Meh. Macam ni lagi lah. Ibu nak makan apa makan dah ibu. Ini saya belanja. Ah jangan tak makan. Aduh. Nanti suapkan kan. Ah tu dia. Ni ada adik-adik kita ni. Ada adik-adik kita nak pergi beli raya ni. Beli raya. Ada tak? Bawa anak-anak kau apa. Tak ada? Ha? Adik-adik ni nak beli raya tak? Yang ni tu yang belah-belah sana. Nak beli raya tak? Yang belum aku makan tu. Budak-budak TikTok memang tak minta langsung mana-mana ni. Itu TikTok je. Aduh payah betul lah. Orang pergi duit raya macam nak. Kuih raya pun ada ni lah. Ah, baik-baik ni kalau lambat ni habis. Adap ni. Di semua sempatan ni grab ni. Bang. Ah, lomang ada, ketupek ada. Simpik kan air sirap Bandung tu yang macam kau tu orang kata kan daripada jauh dah nampak dah sedap tu daripada semualah warga yang berada di sekitar kawasan Surau Anur pasal 7A ni kalau boleh tukar ramai-ramai kita meriah-meriahkan lagi suasana kita hari raya sini yang belum sampai pun kita harap-harapkan cepat-cepatlah sampai yang belum makan kita suruh makan lima kali. Makan. Ni, jual tadi ni makan es krim dia ni. Aduh, banyak tu ha. Makan banyak. Jomlah makan ramai-ramai, kan? Kita support. Kan kalau dah berbazi kan payah pula, tapi boleh lah tapa kan dua kali. Kan? Tu yang kita nak tu. Kalau boleh lah kita nak adik-adik kita nak bagi duit aja ni. Siapa yang boleh ajak? Bantul, mana Bantul? Siapa yang orang takut dekat sini? Ada pergi pagi tak budak. Lima orang. Budak. Bapak budak jangan pula. Tak budak itu nak bagi duit raya. Mak budak tu boleh lah. Boleh lah lima orang meh. Nek tahu teh ni meh lima orang. Itu baik meh besok meh lah kejap lima orang yo. Meh sini. Kak. Okey sini satu. Kejap-kejap bagi mak budak tu. Sporting dia. Okey sini ha. Meh lah. Tak ni meh Halim. Dua orang. Meh. Siapa? Tiga. Sporting lah ha. Kalau tidak kan tak ceria lah kan. Budak kejap kita bagi yang ni. Akak-akak tu. Budak tu dulu. Budak kejap kita bagi akak-akak tu. Budak tunggu kejap. Duduk sana dulu. Biar kakak lu. Tiga pek. Apa dia ni? Mek lah sini. Tak kena dulu. Nama siapa?
Sini alah. Habis tak ada. Ah, oh, nama panjang Romi Bek pula. Hai. Okey, nama dulu masa Romi panggil apa? Sayang kau. Ada doa. Kau panggil hoi ya. Nama siapa? Kak Zainab. Ni apa yang ni? Tompek punya lah. Macam nampak syaitan pula asal. Kak Zainab. Jadi? Nora. Kak Nora. Kak Shima. Kak Syam. Kak Hazrin. Okey, senang eh. Kau eh. Apa nak pula sana? Kamera sana. Isro kat sana. Isro. Ha. Ha, Isro sana. Tuan kan ada Isro. Isro. Okey, buat satu barisan. Buat satu barisan. Ha, sana, sana. Walaupun bukan barisan nasional, tapi tak apa. Buat satu barisan. Amin. Sini. Ni, Kak. Kak nama siapa tadi? Kak Nora. So, benar eh. Kita nak suruh Kak Nora. Dan ramai kat sini, kita pastikan. Kalau boleh tengok jam. Lapa-lapa boleh bertahan. Kalau kita kata, suruh cakap panjang-panjang, pakai nafas panjang-panjang, cakap surau aduh. Siapa yang paling panjang dapat duit layo. Yang kalah pun ada duit layo juga. Kan? Ha, siapa yang boleh alah gojak yo. Kan? Semalam dekat Terengganu, budak tu saya suruh dia cakaplah. Opok leko saya suruh cakap. Baru pagi tadi mak dah telefon, baru habis. Haa, budak tu menang. Sekarang kita tengok siapa yang paling nafas panjang dekat sini. Kak Nora tadi. Eh, siapa bang? Ah, tengok jam, bapa lomo. Eh, yang ni dulu, duduk. Pergi duduk. Haa, duduk. Okey, boleh? Kak Nora dulu. Tengok jam, bapa lomo bang. Ada jam pula. Dah. Okey. Haa, timing eh. Eh, Kak Nora dah ready. Sebut surau An-Nur paling panjang mana-mana lah, sukatilah ya. Satu, eh topuk lah sikit. Haa, topuk lah dia. Semangat kan. Ha? Apa yang tu? Tak payah lah suruh ke rumah lah. Kan, malu lah dia nak baik kan. Okay. Kak Nora, satu, dua, tiga. Surau An-Nur. Habis. 3 second je. Ha, 3 second dulu. 4-5 jam. Saat. Okay, tak datang. Kalau ada pakai cuci palsu buka tak apa. Eh, dah naik atas tak ayah pula. Eh, dia ni macam dia lah yang pengen siapa. Eh, siapa nama kak? Kak Shima, kita dengar Kak Shima. Satu, dua, tiga. Bukan suruh golak. Oh, suruh golak kau suruh buat surau anu nak cek pulau bawah pun. Tukar kira jadi panjang. Yo, surah Al-Nur. Okey. Depan. Satu, dua, tiga. Surau An-Nur. Macam datang naik motor. Ah, berapa kek? Lima. Yo. Kau dia. Ah, nak main-main. Bondo ni kalau apa-apa jadi, kalau tak betul, tak adil, mengangkat kabar masyarakat. Okey kak? Main kak? Ha? Apa dah? Boleh? Janganlah. Haa, kita dah nampak lah siapa yang nak menang ni. Cik Kak eh? Alah kalau macam malas nak tengok muka saya kan, tutup mata tak apa. Haa, okey. Surau An-Nur, satu, dua, tiga. Surau An-Nur. Jangan serius sangat ni, pasal pun marah orang kau pun. Alah. Haa, jangan serius sangat. Nak kalak-kalak ya, okey. Satu, dua, tiga. Surau An-Nur. Kalau rasa-rasa tak ada elektrik boleh panggil generator ni. Okey, next, ambil. 6 saat. Paling lama tadi tu. Tadi tu paling lama. Dia selalu orang yang malu-malu ni paling lama selalu. Orang yang sorsakan ni yang paling lama kan? Ambil kan? 1, 2, 3. Surah An-Nur. Macam tak cukup. Ah, kita dah tahu dah. Kalau dah datang ni comel-comel, makeup-makeup, koning cuma cantum ni ni. Ah, inilah jorol. Kan? Betul tak? Ha? Betul? Okay, kita dua. Satu, dua, tiga. Surau An-Nur. Ayah, lain berbelik lah dia. Ya, apa-apa? 6.6, mana ada siapa jorol ni? Alhamdulillah, kita dah ada jorol. Saya bagilah walaupun benar-benar nak panggil yang muda-muda naik atas daripada bagi duit kayu, baik bagi duit antaran ni kan? Kita
Dah omak-omak orang yang naik ah. Kuang-kuang ada lah anak dia tu ah. Juara tujuh? Tak. Nah, dengarkanlah sopan dan malam aku berdoa lah duitnya mana nak mesti kah mesti apa kata bebek jalan mana dong kah tak banyak lah bebek yang ambil pun tak pun merah kah merah ingat apa saya buat show ni sikit ke dong bayar 5,000 tau. Nak bagi lagi masuk duitan betul. Ah, banyak nak. Kamu dah kita. Ya, masih. Akhir budak-budak nak kuno. Eh. Tapi 2 3 meh. Ampek, ha ah, kita boleh. Ha 5 ha 5 meh meh. Meh. Kali. Kali. Nak. Ah, nak dia. Nak dia yang buat benda tu. Tu. Ah, okey, buat yang tadi. Tengok. Yang dulu tengok kan. Yang dua sini satu sini ah. Ah, mai sini. Mai sini, pusing. Apa tu? Ada paku kat tepi sana. Okey. Ah, okey. Men, ustaz ni ustaz. Oh, macam ustaz betul. Ni. Nah. Nah, men. Pasrah lah yang kaya atas ya. Ni kalau maksud orang apa ni? Mana mak? Mak mana mak? Mak mana? Alah macam ni happy lah. Elok-elok show tu jadi happy. Sorry. Ah, nombor siapa? Apa? Ali Irfan. Alif, apa yang Alif lah? Alif ni? Ini bah lah, ini bah. Kalau tu Alif ni bah lah. Apa nombor? Faris Daniel. Panggil Daniel lah. Ini nombor? Aisyah. Apa? Aisyah ni? Gelak. Ada nombor? Ah, malu kue ni yang ujung ni nombor berapa? Ah, Farisa, senang eh. Senang. Bila Cik Man kata pasal kita ni dah ada dekat sini kita mesti sayang surau kita kan. Betul tak? Kan? Okey, kita nak tanya soalan. Ni kalau pakai jauh jubah ni soalan mesti dapat jawab ni. Betul tak? So, bayang isyak berapa waktu? Berapa rakat? Empat rakat. Tu. Semayang subuh berapa rakat? 5. Betul. Tak apalah budak-budak. Maaf dah lah. Tapi sebenarnya berapa? 2. Nampak tu. Yang semua berapa rakaat? 2. Kalau dah imam ni, kita memang lepeh ni tak payah dah. Kita panggil luar. Adik kita ni ada sini kan. Baca doa iftitah nak dengar. Allahumma qabbal qadira wa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi. Apa jual dalam video? Kan, okey. Sekarang surau Anur ni abang nak buat je ni. Ni tengok ni. Pakcik nak buat je ni. Siapa buat paling bagus? Dia punya juri depan ni. Kalau dia topok suka, maknanya dia menang. Siapa yang suka tu, dia menang. Nombor 1. Siapa yang tak suka, nombor 5. Faham tak? Doling yo. Dia kena, bila pakcik cakap, topok, saya surau Anur. Ada gerobek je ni, kena buat je ni. Pak, sekali. Cuba buat. Pak. Mwah. Tak cuba. Pak. Mwah. Tak boleh buat. Siapa buat paling happy, paling seronok, semua suka dia nombor 1. Tapi imam jangan buat-buat je ni. Pasal kau kecak tu dah lekat dah. Kau ni kau pula kan. Nah, tu lah maklum. Dia yang paling nombor dia. Kita mulakan kali. Nombor macam ni. Ba. Faris. Kita mulakan dengan Faris.
Okey, Faris pandang depan. Semua juri nak tengok ni Faris buat. Okey ke tak okey? Dapat duit dan cantik, dapat hadiah. Ah, orang kata duit kaya banyak sikit. Okey, ready? Tengok depan. Topok, topok. Sayang Surau Anur. Jalan di lepong malai tu dia selalu ada. Ah, ni lah tadi yang papak ni mana tu? Papak. Papak. Muah. Ah, baik tu. Okey? Okey, ready? Topok, topok. Sayang Surau Anur. Papak. Papak. Muah. Dua kali. Muah. Alay. Okey, tak apa ni? Ada. Baik. Topok topok sayang surau papa anjing. Oh lagi dua kali. Allah masyaallah. Hari kata kata ni sini. Beh. Ada tak beh? Tu semua nak tengok tu. Jay, boleh. Ya, asyik beli duit dah. Okay, satu, dua, tiga, topok, topok sayang. Ya, okay. Sayang Surau Anur. Papak, papak, mak, mak. Okay, okay. Haa, ni. Kakak buat ni. Haa, okay. Satu, dua, tiga, tepuk, tepuk, kejap. Tepuk, tepuk, sayang Surau Anur. Papak, papak, mak, mak. Haa, alhamdulillah. Haa, semua sini. Semua duduk situ. Bang, duduk tu bang. Kita tengok imam buat, imam. Imam kalau buat tu dulu. Imam kena buat, dia kena bagi ruang. Tunggu sini, tunggu sikit. Melayang-melayang kan, benar-benar ni kan. Tempat eh. Ah, pandang depan. Buat, buat. Kalau nak duit, nak duit lebih, kena buat, buat. Kena buat, enjoy-enjoy. Satu, dua, tiga, topok. Kejap, 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 tak sabar. Nafsu banyak ni, ha. Kejap. Topok, topok, sayang Surau Anur. Faham, faham. Alhamdulillah. Sama eh. Siapa nak tahu pun nak. Tapi tak apalah. Sama-sama kita bagi duit aja lah eh. Bagilah duit aja. Kan jadi happy betul tak? Sporting lah. Bukan mam-mam. Ada tak nak ada? Topoklah sikit ada cerita ni. Alhamdulillah. Sebelum tu nak beritahu dah semua warga-warga di Surau Anur, yang boleh dengar suara saya ni, saya dengar kalau mikrofon ni boleh sampai Melaka ni kan. Tapi kalau siapa-siapa yang dengar suara saya ni, kita jemputlah ramai-ramai tuan-tuan dan puan memeriahkan lagi majlis jamuan hari raya. Sempena kita pun dah nak ulung-ulung dah ni. Alhamdulillah. Yang penting dekat sini semua kita bermuafakat lah ramai-ramai. Sebab apa sebelum-sebelum ni semua terperap dekat rumah kan. Kita pun tak berlama dekat sini. Sebab apa saya dengar ada tuan-tuan dan puan juga nak pergi rumah orang yang buat open house. Betul eh? Itu yang kita nak dengar tu. Jadi kita nak kalau boleh dekat sini lah. Kalau biasa-biasa kita dengar orang bagi ucapan hari raya kan. Hari ni kita nak dengar ucapan hari raya daripada kalau boleh buka macam Amat Syah. Nyanyi sikit. Ni mata merah ni. Mata merah ni kita semalam tahajud lama. Mak bagi dah pasti bang pada semua warga Surau Anur ke siapa-siapa yang baru kenal ke ni. Lepas tu masuk esok tu. Bagi bang, kenalkan nama abang. Apa tu dah orang kata ucapan hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
buat mahu saya lepas juga. Mai kalau dekat dadu ada tak bunyi bang, tak bunyi pun lah. Ingat jangan nanti dia tentu lah. Dia kena bintu dia tu. Terima kasih bang eh. Alhamdulillah, kita pembentul kat sini apa? Kasa 3A. Tengah-tengah sedap, kakak pun memang ada boleh lupa kan. Tapi tak apa lah. Itu daripada warga warga kita yang lelaki, yang wanita pula. Siapa wakil dia? Ada wakil dia tak? Mana? Belah sana. Oh, semua tolak belah sini ni. Otai ni. Otai pun sih. Berbisa. Mana? Kalau sana pula, ya Allah. Mana pula? Alhamdulillah kak. Sebelum makan, bagi ucapan sikit lah. Nah. Saya dah buat sekali lagi maaf tadi. Ah, mau pergi ah. Dah masuklah. Makan lagi bang. Ha. Ini juga eh. Bolehlah tu wakil. Ada siapa lagi nak cakap ke? Yang nak. Alamak dia tu ah. Ah, siapa yang nak cakap? Kalau dah biasa tengok dekat TV kan. Borak-borak apa semua. Siapa nak cakap ni agak ni? Oh, daripada tadi selfie sana selfie. Ini nanti reporter ni. Tapi reporter taman yang baik-baik. Orang kata membawa-membawa yang perlu-perlu baik. Betul tak kak? Kan macam contoh. Eh, saya ni tak pernah cuti pun ni kan. Nak masak apa, nak apa ni kan. Nah, macam mana pencapaan kaya tahun ni? Okey tak kak? Oh, kau takut dah tahun ni. Kan? Raya kan? Dua bulan kan? Kau takut. Kau tak masak. Eh, tahu suku yang pertama semua perempuan yang rasa tidur. Relax, isap aku. Alantaklah besok lagi pun siapa. Lelaki yang nak jam. Bagus lah kat akak kamu lelaki kan. Yang penting dia memang semua tiba-tiba tahun ni kan. Tiba-tiba kita ingat air selasa kan. Rupanya air Senin. Mau dia tak pun tak panjang kan. Macam saya baju raya, saya tak pakai baju raya lepas. Dia pakai cadar. Ambil dia cadar. Lepas dia dah nampak, dah nampak macam murah dah. Ini semua tak senyap ni, ini semua yang baru ni. Ha? Tak senyap, ada ucapan juga. Macam cikgu berada di sini mana? Ada ucapan tak? Selamat Hari Raya pada semua jemaah Surau An-Nur. Dan terima kasih semua jemaah lelaki dan muslimah sebab sama-sama berada bahu daripada semalam lagi. Alhamdulillah semua the best. Aku dia eh. Yang penting kat sini kita kena kerjasama. Kan semua ambil tanggungjawab sebab apa? Tanggung di dunia nanti jawab di akhirat nanti. Aku dia kan. Yang di luar-luar sana semua okey ke? Okey eh. Alhamdulillah saya pun sebenarnya lepas ni ada syuting lagi tak sama syuting. Semalam saya dengan Sri Yuris. Kenal Biuris, suami Nilofa. Biuris, suami Nilofa. Dynamicnya suami, bakal suami ada depan akak ni. Bakal-bakal, bukan yang belah sini, yang belah sini semua dah otai. Ini otai masih berbisa, yang belah sini otai masih berdosa. Ini lain. Kan? Jadi itulah yang terbaik dia semua datang daripada Allah lah. Saya pun datang sini naik motor je kak. Relax-relax, santai-santai. Kita tahu lepas ni nanti banyak lagi rumah terbuka. Dengan kereta nak masuk KL nanti kan? Jadi dia naik motor je, relax-relax. Artis pun artis juga. Artis waktu datang pentas. Kalau dah di bawah tu biasa je. Macam saya artis waktu pelakon je. Dekat luar saya orang biasa je. Macam saya dengan bini saya apa semua, saya relax-relax santai-santai je. Tak ada masalah. Kan? Jumpa tegur, tak ada masalah. Nak berlambau pun boleh. Kalau tidak saya hari ni dengan kawan saya juga. Tapi pasal dia pun ujung-ujung saat-saat lahir dia kata dah ada hal. Jadi saya datang seorang je. Kan? Jadi sebelum saya nak bergerak kan, dia nak kumpul satu tadi. Sebenarnya saya ada satu lagu bang. Lagu dia lagu kehilangan. Baru nak sedia ni kan? Lagu kehilangan. Nak dengar? Lagu tu Firman yang nyanyi. Yang depan ni Fir'aun. Tajuk lagu dia kehilangan. Dia simple je. Dia tentang orang kata saya dah ubah sikit lirik dia tu. Saya dah ubah lirik dia sebab saya banyak bersama dengan Ustaz Akil Haid, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan Ustaz Akil Haid.
Lepas tu bila kalau tak rahat di mana, orang pergi tanya mana anak murid dia. Saya lah. Akhir balik mana dia tak balik? Saya akhir balik. Haid yang akhir balik. Jadi surau, kita dah berani surau. Saya rasa elok saya nyanyi lagu berkaitan dengan surau juga lah. Tajuk lagu dia biasa kehilangan. Firman yang nyanyi, tapi saya ubah diri sikit. InsyaAllah sama-sama kita dengar dan hayati lah. Tapi makan tu, jangan muntah pula. Saya nyanyi biasa tak ada musik, tak ada apa. Sebab kita nak relax santai, nak menghayati. Okey, lagu ni macam ni kak bang, tak payah musik bang. Itu apa, karaoke eh? Tak boleh. Musik tak elok, tak baik dalam surau. Tak payah. Kamu lagi tak ke mana lah. Tak payah, simpul je bang. Saya nyanyi biasa, jadi dia dapat maksud dia. Ku cuba untuk nak berubah. Tepuklah sikit lah. Saya nyanyi lagi sekali lah pasal tepuk kebelahan. Ku cuba untuk nak berubah, tapi syaitan cakap tak payah. Sebenarnya aku sudah berjanji tak mahu tinggal solat lagi. Hidup di dunia sementara, janganlah lupa atau lega. Bila kita sudah di bawah sana, solatlah soalan yang pertama. Bersolat amalan mulia, bersihkan jiwa dan juga raga. Bersolat harus segera dekatkan diri kepada Yang Esa. Sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada Allah, aku lemah. Sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa agama, aku hina. Takkan ku sia-siakan solat lagi. Takkan ku sia-siakan apa dia? Solat lagi. Alhamdulillah. Yang pentingnya dekat sini, macam mana pun kita buat, nak pergi sana, nak pergi sini, jangan bagi alasan tak nak solat. Betul tak? Bang, betul bang? Itu je. Jangan kita marah anak perempuan-perempuan kita. Jangan kita kecam, jangan kita kutuk, jangan kita perli-perli anak perempuan kita kadang-kadang tak pandai masak. Tapi cuba kita tengok kenapa anak lelaki kita tak boleh jadi imam. Itu je, ayat kita. Hidup kita ada 3 hari je, betul tak? Hari yang pertama, hari semalam yang tak boleh ulang walaupun sesaat. Hari kedua, hari esok yang boleh tempuh lagi. Sama ada kita boleh sampai ke tak. Hari yang ketiga, hari ini. Gunakan saat ini, peluang ini, waktu ini untuk kita tebus balik kesalahan, kesilapan kita yang semalam dan bawa bekalan kita untuk hari esok. Sebab apa? Sebab hidup kita ni kita perlu berjalan, jangan berlari. Kerana kehidupan kita adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Alhamdulillah. Yang terakhir sekali, biar kita pakai kereta lama, ada 1,000 kenangan. Jangan kita pakai kereta baru, kena bayar 1,000 sebulan, ya Allah. Kita pakailah buat motor je. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada masa sikit lagi dengan anda semua. Kalau rasa tadi malu nak bergambar, bolehlah datang, relax-relax santai. Datang sorang-sorang pun boleh. Nak borak-borak pun boleh, kan? Yang baru sampai tu, InsyaAllah. Walaupun saya tak glamour mana pun, kita tak glamour, kita tak mengukir nama di bintang, tapi yang pastinya satu hari kita akan mengukir nama di majlisan. Saya ni cakap macam hutan. Tapi tak apa, saya pun baru nak start. Jadi terima kasih tuan-tuan. Terima kasih warga Anur Fasal 3A. Tepuk sikit. Semalam dah bertumpuk-tumpuk sekarang kan. Dah bertumpuk-tumpuk sekarang ramai-ramai. Sampai orang kata balik lewat apa semua. Air kita raikan. Terima kasih. Banyak-banyakkan cakap gambar, masuk dalam grup WhatsApp, share dalam tu. Padam ke? Kenapa kau tak datang? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tuan Haji. Ada. Tak sambung. Pengurusi. Kita jumpa pengurusi. Ya. Oh, betul kau imam.
Pengerusi daripada tadi tak borak, pengerusi tak bercakap. Ha, kita bagi pengerusi bercakap sementara orang tak pun tak nak bertas. Tu dia tuan pengerusi. Tak ayah pun saya rasa bertuah ni pasal apa? Selalu ni orang tak ayah kalau pergi event market pun rusak. Indah. Orang kata ejek tu top. Tapi bila saya sampai sini cakap, eh macam ni pun dah boleh buat meriah. Macam ni pun dah boleh buat hebat. Semua macam ni yang saya pun. Tapi orang kata jemaah ni bersatu hati. Macam mana pengurusi boleh buat jadi macam ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rahman atas kesediaan datang ke majlis yang terbentas ini. Jadi syukur Alhamdulillah, sebenarnya bukan saya yang menjalankan, anda semua jemaah yang sama-sama memberi kerjasama dalam seminar ini. Jadi sepanjang daripada pagi, daripada tengah malam tadi, ianya adalah satu kerjasama yang tak dapat saya asyikan bahawa jemaah boleh bekerjasama dalam segala hal. Jadi itulah yang merealisasikan kejayaan, atau lebih mudah lagi, ia dapat menjayakan setiap aktiviti yang dijalankan di Sarawak ini. Jadi badan ini, saya rasa itulah tanggungjawab di antara jemaah semua yang dapat kita sama-sama menjayakan aktiviti setiap apa yang kita lakukan. Jadi terima kasih kepada Maman atas kesediaan untuk bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih pengerusi kita. Terima kasih tuan. Nama tuan? Abdul Razak, Abdul Rahman. Memang orang kalau depan Abdul memang handsome. Ramai cakap dia tu, suka senyum, handsome kan. Yang penting yang penting kat sini semua seronok lah eh. Kita memang nak jadikan benda ni kalau boleh rutin kat tahun. Pasal sebelum ni banyak kita dah pegang ke rumah. Lepas tu kita dekat surau ni pula, tiap-tiap malam dengan kita memang ada ceramah kan? Ustaz-ustaz power lah tu dengan kita. Alhamdulillah, itu yang kita nak tu. Yang penting kat sini semua ada ilmu. Semua ada ilmu, insyaAllah kalau saya ada banyak umur lagi, saya datang. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Dah, jom kita makan ramai-ramai. Semuanya dah, semua macam menunggu je tu. Belum ada raya ke apa? Ada duit raya? Ada lah tu. InsyaAllah tu, kita ramai-ramai lah merayakan hari ni, makan puas-puas. Kalau yang rasa-rasa dia nak bawa balik, boleh bawa balik kan? Betul tak kan? Boleh, yang penting ni kita kat sini nak seronok-seronok semua. Tu dia, saya serahkanlah mic ni kepada pengerusi majlis balik eh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon semua penduduk boleh tadi ambil gambar bersama di kertas. Jadi saya mohon sebelum Encik Man dari Sarawak meninggalkan Surau An-Nur, jadi saya mohon ajar sebaik tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bergambar bersama insyaAllah. Sekarang kita minta jemaah lelaki dulu untuk bergambar bersama dengan Encik Man Raja Lawak di pentas. Jadi saya mohon dan sebaik perempuan untuk bergambar bersama dengan Encik Man. InsyaAllah. Jumpa-jumpa semua kembali lelaki. Mari semua. Ajar oi. Mari. Jemaah semua, jemaah lelaki, mari.
Apa dia? Tak ada. Ini live live. Sebelum Cik Ma meninggalkan kita, insyaAllah mohon semua yang terbaik puan-puan. Baman kalau duduk seorang bantu masuk suku. Abu elok. Apa kan ini, Pak? Kita berdua. Kita berdua.
Okey, freestyle. Paman, terima kasih Paman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita melumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita jumpa lagi Paman ya. So Paman kalau duduk Paman ni masuk suku, boleh tak? Ya? Masuk suku. Apa nak tak boleh? Terima kasih Paman. Assalamualaikum.